Hadis tu Nabi sebut sayusibu ummati da'ul umam. Hadis tentang akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti akan menimpa umat aku 6 penyakit yang pernah menimpa umat dulu-dulu. Hak ni saya tak menghurai semua. Kalau pakai tak baliklah kalau hurai tu. Salah satunya apa dia? 6 tu apa dia? 6 penyakit terdahulu yang menimpa umat aku hari akhir zaman nanti. Nabi kata al-ashar wal batar wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tana wat taka wat tahasudu hatta yakuna al-bah. Al-basharu wal bataru wat takathur. Nombor 3. At-takathur apa dia? Saling memperbanyak harta. Penyakit dulu-dulu suka duk kumpul harta. Tuan-tuan perempuan, kita umur atas-atas ni nafsu ni. Nafsu manusia ada 4 peringkat. Bermula dengan kanak-kanak, nafsu nak main. Suka nak main lah. Budak-budak tu biasa lah. Dia kira nak rabat, nak berlari, apa pun kira main lah. Kita ni tak larat buat muka serius lah. Buat muka tegah dah. Orang kata dengar lah. Orang kata jangan main. Dia kira main. Tu kehendak dia. Membuat-buat nafsu dia. Naik atas sikit, remaja. Waktu ni nafsu apa? Kita mak ayah ada anak umur belasan tahun kena-kenai. Nafsu enjoy. Dia nak berhibur. Yang ni kena jaga. Kena lingkung dia. Kena letak batasan dia. Bagaimana cara dia nak enjoy dia punya hidup. Hiburan. Sebab tu trend-trend, semua target orang muda. Black metal, skinhead, punk, skate. Apa pun trend duk ada. Apa? Hak menari sotong tu, reverse. Segala macam lah. Shuffle ke budak-budak melepak. Trend-trend tu kena dekat orang muda. Sebab dia pun duk fikir nak enjoy. Nah, sebab tu saya pernah ikut grup-grup. Bukan pencegah maksiat. Grup duk buat kerja amal makruf nahi mungkar ni lah. Pernah ikut masuk cyber cafe. Waktu tengah malam pukul 2 pagi. Waktu semayang Jumaat. Dekat-dekat semayang Jumaat. Kita nak ajak orang suruh main semayang apa. Jumpa dalam sisi. Jumpa duk melepak. Umur belasan tahun. Pasal apa? Dalam diri dia pun membuat-buat nak berhibur. Ni nafsu ketiga. Nafsu kedua, remaja. Nafsu berhibur, nafsu enjoy. Yang ketiga, hujung remaja awal dewasa. 20-an. Sebelum nak masuk 30 ataupun awal 30. Waktu ni nafsu apa? Nafsu syahwat. Kehendak jantina. Laki berkenan kat perempuan, perempuan berkenan kat laki. Nafsu syahwat. Yang keempat, ketika umur dah atas. Nak sebut orang tua sekali marah. Nak sebut veteran pun boleh marah juga. Nak sebut apa pun sebutlah. Orang lama ke apa, 40-an, 35 ke atas. Dah dewasa penuh dah. Waktu ni apa dia, nafsu dia? Nafsu harta. Maka kena jaga. Ini ujian yang kelima orang mukmin. Kemewahan, kekayaan. Kita sibuk. Sebab tu bab harta sampai tahap bergaduh adik-beradik. Letak pusaka. Ingat ada setahun lepas ke dua tahun lepas. Abang tetap, adik tetap abang dekat kubur mak. Masuk surat khabar. Abang balik ziarah kubur mak. Mak meninggal sebulan dua lebih kurang. Maka pakat duk bedak harta, duk bahagi harta adik-beradik. Abang baru keluar pintu kubur. Pergi kat kereta. Kena tetap depan kereta dia. Adik mai tetap. Mati tahun tu. Polis buat siasatan, tanya apa masalah. Kakak tolong cerita. Kami sebenarnya dah lama masam muka semua. Lepas abah meninggal, mak pula meninggal, duk fikir nak bahagi harta. Dan saya yakin tak ada sebab-sebab lain. Tak ada apa ni tujuan-tujuan lain jika adik saya bunuh abang saya. Melainkan bergaduh pasal harta. Kakak bagi keterangan penyaksian kepada polis. Dahsyat tuan-tuan bab harta. Dan manusia sanggup buat macam-macam sampai tahap adik-beradik pun darah daging pun dia bagi. Itu yang kelima, ujian kekayaan dan kemewahan harta. Yang kelima kah? Yang keempat kan? Okey, yang kelima. Duduk ingat tinggal lagi dua, tinggal lagi tiga. Nak pergi 9 lah. Yang kelima apa dia? Ujian kita. Pangkat, jawatan dan kedudukan. Kita cepat sikit lah. Ujian yang kelima, pangkat, jawatan dan kedudukan. Siapa ni? Pangkat apa? Jawatan apa? Tak. Asal ada pangkat, ada gelaran, ada sandaran apa-apa. Itu ujian. Bahkan yang duduk di meja kuliah ni, apa ni? Ustaz. Walaupun saya bawa nama imam muda, keluar program Astro. Hak nama imam muda, oh, hang rasa hebat. Ada nama imam muda masuk radio TV. Hak tu cara tu. Hak ustaz cara ustaz. Ujian dia macam mana? Antara ujian duduk di meja kuliah ni apa dia? Tak mau nak kata tak tahu.
Orang tanya jawab, orang tanya jawab. Padahal yang tak reti apa sangat. Itu ujian dia. Ujian dia apa? Aku ni ustaz. Faham tak tu? Saya buat ayat tu kira faham lah. Aku ni ustaz. Maknanya hang ni level orang awam. Masya Allah. Ujian cara masing-masing. Pangkat apa pun, jawatan apa pun, gelaran apa pun. Walaupun dari sudut agama ni, ustaz, tok guru, oh aku ada madrasah sendiri, orang pandang aku. Cara tu pula ujian dia. Apatah lagi dari sudut lain, samalah. Ketua itu, ketua ini. Pangkat jawatan itu sangat dahsyat menguji kita. Ha? Tu sampai tahap kita boleh cakap besar. Hak ustaz kata ni, saya ustaz, saya tahulah. Ha, nampak tak? Kan? Nampak tak sandaran ayat tu? Ni saya sendirilah, bukan kau ustaz lain. Semua ustaz bagi-bagi insyaAllah. Saya ustaz, saya tahu. Jawatan dia rasa kita ni besar, sombong, angkuh. Awak YB ke saya YB? Ha, tu boleh faham ke? Saya tengok video tu pun dahsyat. Ya Allah, ujian. Sekarang awak YB ke saya YB? Ha? Awak kenal saya siapa? Nampak ada ujian pangkat? Tak kira lah siapa pun. Tak kira siapa pun. Tak mahu nak kata. Saya nampak cara tuan-tuan gelak tu macam faham. Yang nak kata ke siapa. Biar pergi, saya tak mahu ambil tahu. Nah, tapi nak habang ujian kita. Pangkat jawatan habis. Duduk tinggi mana pun kita rasa kita besar. Itu yang ke yang kelima. Yang keenam. Apa ujian kita? Takut yang berlebihan. Takut yang sangat-sangat. Takut pasal apa ni? Ni Quran sebut. Tadi surah Al-Baqarah ayat 155. Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami menguji kamu dengan sesuatu, dengan keadaan-keadaan yang macam mana? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami menguji kamu dengan keadaan apa? Al khawf, takut. Takut lagu mana ni? Kita duk kata Allah lah maha itu, maha ini, maha itu, maha ini, tapi dengan dunia kita masih kalah. Ada orang gertak kita, kita sengat. Orang yang duk bela kita, bagi kita duit macam-macam, duk sponsor kita buat itu ni, dia kata sikit huk, kita pun tunduk huk. Tak berani nak melawan, takut kita yang kita kata nyata pada Allah, dengan dunia kita tak boleh. Kita sanggup rugi akhirat, sanggup dapat murka Allah, sanggup kena marah dengan Allah. Mula-mula mengaku kata takut dengan Allah, tapi sanggup juga kena marah dengan Allah demi dunia. Maknanya takut betul tak? Tak. Takut yang bersangatan. Juga keadaan apa yang ulama hurai takut sangat-sangat ni, keadaan-keadaan yang bukan dari sudut soal keduniaan tadi, dari sudut harta, takut kat ketua, takut kat orang lagi besar jawatan, orang lagi duk bagi kita macam-macam. Antara takut lain macam situasi kita. Dalam gelap, takut tentang harta, hak miskin tadi tu pun boleh jadi, nak bagi tak bagi. Aku bagi ni aku tak makan ni. Aku bagi ni, kereta aku tak boleh minyak ni. Dia main takut-takut jenis lagu tu. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, apa perangai syaitan, mainan dia apa dia? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kemiskinan, kefakiran. Syaitan hadu bisik ke kita ni, fakir, jangan bagi. Rumah hang sewa tak banyak lagi. Jangan bagi. Hang nak jalan jauh kereta hang minyak tak penuh tu. Jangan bagi. Yuran sekolah anak hang bulan depan agak-agak nak ambil daripada mana. Syaitan duk bisik tu ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Faqar, syaitan menjanjikan kefakiran. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan dan keluasan. Allah ada. Nah, itu yang keenam, ujian dia takut yang berlebihan. Tu dalam mana? Dalil dia ambil surah Al-Baqarah ayat 155 tadi. Allah sebut belakang dalam tu. Yang ketujuh, yang terakhir. Ujian berdepan ahli keluarga. Ujian adanya ahli keluarga dan kenalan terdekat. Pasangan kita lah. Suami ujiannya isteri, isteri ujiannya suami, ibu dan ayah ujiannya anak-anak, anak-anak ujiannya mak ayahnya, adik ujiannya abang, semua berkenaan ahli keluarga. Ini ujian. Allah peringat banyak tempat dalam Quran berkenaan dengan keluarga. Setengah tu imam pagi Jumaat, hari Jumaat, semayang Jumaat, dia baca surah Al-Munafiqun. Ayat 9 lah, saya lupa lah.
Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, janganlah melalaikan kamu oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu. Kenapa Allah nak hamak kita akan lalai kerana anak-anak ahli keluarga? Allah sebut dalam surah At-Taghabun ayat 15. Surah At-Taghabun ayat 15 Allah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu, anak beranak kamu, fitnah, ujian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Allah habaq kat kita. Ni dua ayat yang kita baca, Allah cerita anak beranak kita, ahli keluarga kita ujian. Ahli keluarga kita, anak beranak kita melalaikan kita. Kita kalah dengan depa. Kita kalah dengan depa. Sebab tu Nabi sangat takut, sangat tak mau. Akhir zaman banyak Nabi sebut mak ayah yang gagal. Kerana apa? Permintaan anak-anak. Kita kalah. Jangan kalah dengan ayat mata anak, tuan-tuan. Jangan kalah dengan ayat mata anak. Kenapa saya sebut yang tu? Pasal yang itulah kita sebagai ayah, sebagai mak duk berasa. Dia minta bagi. Dia minta benda yang layak dia dapat, kita bagi. Yang tu kalah ayat mata bukan. Bukan pasal kalah ayat mata. Yang tu pasal tanggungjawab. Kita kena bagi. Ni ada yang pujuk. Nak yang tu, nak yang ni. Ada orang susah, duit tak berapa cukup, nak bayar-bayar kos, dia tanggung. Tapi anak dia nak makan apa, dia punya pulun beli. Saya sebut ni benda salah, tak apa, terpulang rasa nak buat-buat. Tapi hang dah ajak anak hang keadaan yang kaya-kaya lah betul. Keadaan yang mewah-mewah. Nak makan mesti, anak menangis, balik sekolah, anak cerita, kawan semalam pergi McDonald's makan burger, kena nganga dua kali ganda baru boleh suap burger. Balik cerita, abah mak jom pergi makan. Anak-anak punya trend, anak-anak duduk minta duit. Di antara motivasi yang perlu ada dalam diri mak ayah, dugaan mendidik anak-anak akhir zaman, kena ada sangka buruk. Jangan salah faham maksud saya, bukan nak tuduh anak kita jahat. Nak didik anak di akhir zaman, kena ada sangka buruk. Apa maksud sangka buruk? Syak wasangka. Polis nak tangkap berjenayah, tak ada sangka buruk, dia tak boleh dapat. Dia ada suspek, siapa yang dicurigai. Tapi dari sudut didik anak ni, apa saya nak pesan kat saya dan kita semua, jangan duk rasa anak aku baik. Anak-anak yang dah besar, remaja, darjah, kita dah bagi handphone. Pasal apa dia buat lock dekat handphone dia, kita tak boleh buka. Pattern lock ke, ada password ke? Pasal apa dia berahsia dengan kita? Anak-anak kita balik sekolah, buka beg curi-curi, buka tengok apa ada dalam beg dia. Kita yang boleh keluar saat daripada tempat kerja ke, nak pergi tengok. Cuba pergi tengok waktu balik sekolah, anak kita balik sekolah, terus balik rumah ke, singgah pergi ke mana. Anak kita duduk main kerja, duduk buat kerja, mengadap laptop komputer dalam rumah, dalam bilik dia. Kita masuk-masuk, tiba-tiba dia tutup. Kita tak ada rasa apa-apa ke? Anak kita kunci pintu bilik, tak bagi masuk. Kita mak ayah dia. Ini maksud saya, ada syak wasangka pada anak-anak. Akhir zaman. Jangan duk rasa bagus, baik anak-anak kita, jangan. Kita doa anak kita jadi baik, anak soleh, dengar kata. Itu kehendak semua mak ayah. Antara kedayusan seorang ayah, seorang ketua keluarga, seorang ibu ke, siapa yang boleh bimbing, yang jadi lemah dari sudut ni bila tak boleh buat kerja ni. Kalah, jangan kalah dengan anak-anak. Allah sebut ni, Allah nak peringat, ini ujian besar kita. Saya tak mau cakap besar, anak saya kecil lagi. Tapi nak cerita realiti. Realiti yang berlaku. Saya terlibat konsultan buat camp program berdepan dengan akidah, bagaimana perangai akhlak, kefahaman anak-anak remaja. Masya Allah. Bila kita tengok cara mak ayah, ayah dia boleh maki. Oh ya ke? Ayah jadi sengat.
Nah kita habis camp ke balik program ke, mak ayah ambil anak ke apa. Anak boleh tiap. Bukan boleh tiap macam manja-manja. Apa pasal pun main lambat. Bukan macam tu. Apa tahu dah orang tunggu lama tadi. Apa gimana lu tadi? Boleh marah macam dia pula ayah, ayah dia pula anak. Ayah sangat mula muka terpinggir-pinggir, malu pasal depan saya. Bagi beg kat ayah, ayah pula pegang beg nak pipuh dalam bonet, nak pipuh kat dalam kereta. Macam ayah tu driver pula. Tu yang Nabi kata akhir zaman, anak-anak jadi tuan. Anak-anak jadi tuan. His parents, her parents, mak ayah dia jadi hamba dah. Anak-anak akhir zaman kira luar rumah. Balik rumah empat sebab kan. Anak-anak akhir zaman, dia hidup dia, life dia luar, luar. Bukan dalam rumah dia, tempat dia dilahirkan, tempat dia membesar, tempat dia bersama kebahagiaan, berseronok kecil-kecil masa mak ayah dia dukung dia, tidur sekali apa semua. Tak dah. Dan ni mereka punya enjoy, mereka punya hiburan mereka, Masya Allah. Dia balik rumah empat sebab. Buat apa? Tidur. Buat apa lagi? Makan, minum. Buat apa lagi? Di bilik ayam. Tandah, kencing, berak, mandi. Buat apa lagi satu lagi? Satu lagi buat apa tuan? Kan? Hari ni mesti ada juga. Minta duit. Anak-anak akhir zaman, umur remaja ni balik rumah sebab ni. Masalah keluarga dia cerita kat kawan-kawan. Masalah sekolah dia cerita kat kawan-kawan. Masalah dia cerita kat kawan-kawan. Mak ayah dia siapa? Mak ayah tak ada rasa nak bertanggungjawab. Mak ayah tak main peranan. Atau mak ayah tu sendiri yang perangai tak patut. Dia nak main hebat dah. Ayah kata aku sibuk, pergi tunjuk kat mak hang. Mak kata sat lagi lah. Semua dia pun tengok. Rupanya mak ayah aku bukan tempat aku berkongsi. Maka kawan-kawan dia luarlah dunia dia. Nabi sebut apa? Tanda akhir zaman. Anak-anak lebih banyak masa di luar rumah berbanding dalam rumah. Realiti dan sekarang berlaku. Ini ujian, fitnah, dugaan yang menimpa orang beriman, orang Islam. Ujian kita yang dahsyat. Tujuh ujian. Wallahu a'lam. 9-10 lah. Sekadar itu dulu. Sebenarnya tajuk kita apa tadi? Tujuh bentuk ujian dan hikmah dia. Nah? Tujuh bentuk ujian dan hikmah dia. Saya baca sepintas lagu boleh tak? Baca saja ni. Apa tujuh hikmah dia? Nah, ni tutup tu. Pertama, hikmah ni. Kenapa ada ujian ni? Semua ujian ni duduk kena kat kita. Kenapa? Yang pertama, Allah nak angkat darjat kita. Tadi kan bercakap tadi, soal kenapa ujian, kenapa ujian. Pertama, hikmah dia, Allah nak angkat darjat kita. Yang kedua, musibah duduk berlaku kat kita, ujian berlaku kat kita pasal apa? Allah nak tarik nikmat kecil sebab nak bagi nikmat yang lebih besar. Faham? Allah nak tarik nikmat kecil sebab nak bagi nikmat yang lagi besar. Mula-mula tak dapat makan durian. Anak orang balik durian, dua biji. Buka-buka. Tiba-tiba balik-balik rumah bawa durian. Anak dengan mak makan lebih semua. Kita pun kata, melepas aku tak berasa. Allah tak bagi malam tu. Tiba-tiba esok, ada kawan panggil. Main makan durian kat kebun aku. Semalam dua biji dah. Hari tu kawan offer main dapat selongkok. Itu kena faham. Cara masa Allah tarik sebab benda tu kecil. Ya Allah nak bagi lagi besar nikmat. Yang ketiga apa dia? Allah bagi satu musibah untuk alih ke satu musibah yang lebih besar. Allah bagi satu musibah. Allah bagi satu musibah yang kecil untuk alih daripada terkena musibah yang lebih besar. Dugaan kita, ujian kita. Contoh kita naik kereta. Dekat-dekat nak sampai traffic light, nak sampai nak pergi mana ke, ada nak cepat sangat kalut. Tiba-tiba kereta breakdown. Apa jadilah, minyak ke, bateri ke, apa bala lah. Kita pun berhenti tepi jalan. Masa tu tepuk steering lah, tendang tayar lah. Marah ni. Time ni lah nak jadi. Ha, punya marah. Kena ujian, punya marah. Tiba-tiba elok-elok buka pintu kereta nak turun, nak buka bonet, nak tengok enjin masalah apa. Bunyi, burgang belakang. Traffic light sana, ada trailer terlajak. Sapu 5-6 biji kereta. Yang bila kita fikir tadi, kalau kereta ni tak jadi apa-apa, aku dah sampai depan dengan aku kena sapu. Faham? Allah bagi musibah kecil, nak elak musibah besar. Yang keempat, apa hikmah dapat ujian? Sebagai penghapus dosa, yang tu faham. Yang kelima, apa sebab ujian? Allah nak sedarkan kita. Selama ni kita jauh dengan Allah, jauh dari Allah. Banyak benda kita tak buat suruhan Allah, Allah nak bagi kita sedar. Maka kita kembali kepada Allah. Yang keenam, sebagai pengajaran untuk orang lain.
Hikmah kita kena ujian, orang akan tengok kita. Kan tadi kita sebut, ujian kita pun kenal diri kita. Bila kena ujian, orang lain pun kenal kita. Jadi, bila kena kat kita, pengajaran untuk orang lain. Orang pun tengok, oh, ni bahaya, ini lagu ni, ini akibat, ini kesannya dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, hikmah Allah bagi ujian, kita dah sebut tadi. Untuk semangat kita semua. Apa dia hikmah dia? Tanda Allah sayang kita. Itu tujuh bentuk ujian dan tujuh hikmah ujian. Wallahu a'lam. Sekarang itu dulu daripada saya. Moga saya yang patut lagi banyak ambil pengajaran atas apa yang saya sampaikan, apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya. Saya mohon beribu kemaafan terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa tuan-tuan belajar. Dan saya minta maaf. Wa ma asabani min hasanatin famin Allah. Wa ma asabani min sayyiatin famin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim.